Halo anak-anak, apa kabar semua anak kelas 6? Bapak harap semua baik-baik ya. Baik anak-anak, dibuka dulu bukunya yang halaman 24 ya. Di sini kita akan belajar tema persatuan dalam perbedaan. Subtema persatuan Indonesia. Baik, diperhatikan bukunya ya, anak-anak. Persatuan Indonesia. Persatuan adalah salah satu sila dalam Pancasila. Tepatnya sila ketiga. Sikap apa saja yang harus dilakukan dalam pengamalan sila ketiga? Contohnya adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Cinta kepada tanah air dan bangsa. Bangga berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Atau berteman karena berbeda ras. Itulah contoh persatuan Indonesia ya, dalam pengamalan sila ketiga ya, anak-anak. Baik, anak-anak, di sini kita akan membuat poster seminar di Adobe Photoshop ya. Contohnya ada di halaman 25 ya, anak-anak. Juga di sini sudah ada Bapak buat contohnya. Nah, seperti inilah nanti yang kita buat ya, poster seminarnya. Ini contoh Bapak buat ya, anak-anak. Baik, Bapak keluarkan dulu ini ya. Kita ulangi dari awal ya, anak-anak. Baik, pertama sekali kita buka dulu tombol Windows-nya. Kita klik tombol Windows, lalu kita cari dia Adobe Photoshop ya. Kita tunggu ini ya, anak-anak. Baik, pertama sekali kita pilih dulu dia file. Ya, lalu new. Di presetnya ini ya, kita pilih dia yang International Fever ya. Lalu kita okekan. Baik, selanjutnya kita masukkan gambar Bung Karno yang PNG ya. Gambarnya sudah disimpan kian dulu di komputernya ya, anak-anak. Cara memasukkan gambarnya, kita pilih dia file ya, lalu kita flash ya, ada di sini Bung Karno, lalu flash. Oke, ini kita klik, kita drag bawa ke kanan ini ya. Oke, siap itu. Ini bisa kita atur ya. Mau kita kecilkan bisa, mau ke bawah bisa juga ya. Lalu kita siap itu, enter. Selanjutnya, di atas ada lagi gambar pahlawannya ya. Ada dua nanti yang kita masukkan ya. Tapi di sini, wajah Bung Karno kita ubah menjadi WPAP ya, dengan tool atau fan tool yang kita gunakan nanti ya. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, perlu kita ketahui ya anak-anak, apa itu WPAP ya. Itu adalah kepanjangan Wedes
pop art portrait ya. Dalam artinya suatu buku seni ilustrasi potret wajah yang bersalin-salin secara geometri dengan penggunaan kontradiksi warna-warna khusus. Ya, itulah pengertian WPAP ya, atau Wedes Pop Arts Portrait ya. Oke, sekarang akan kita ubah wajahnya ya. Kita pilih dia. Di sini ada pen toolnya ini ya. Nah, kita tekan ada pen toolnya. Terus di sini kita pilih dia yang shape layer-nya ini ya. Terus selanjutnya warnanya juga kita pilih ya. Supaya gambarnya lebih besar ini tanpa menggunakan tool apa nih ini zoom toolnya ini, bisa kita tekan alternatif dari keyboard kita lalu kita scroll ke atas ya supaya membesar. Bisa ya anak-anak. Oke, sekarang kita pilih warna ya. Contohnya kita pilih dia warnanya warna merah ya, warna merah. Kita buat di sini di lehernya ini ya. Ini contoh ya. Kalau udah siap kita enter ya. Terus di sini terserah ya pilihnya yang warna mana. Contoh bahwa pilih yang oranye-nya ini ya. Kita hanya menyambungkan titik ke titik ya. Nah, contoh bapak klik di sini ya, di sini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kalau udah siap di enter. Bisa ya anak-anak. Warnanya kita terserah mau pilih yang mana ya. Mana yang lebih menarik menurut kita. Contoh PC-nya ini ya, Bapak pilih yang warna ungu ya. Nah, Bapak klik di sini. Dari titik ke titik kita buat ya anak-anak. Bisa diikuti ya anak-anak. Nah, seperti ini kita buat. Ini kita naik atau kalau siap kita enter. Bisa ya anak-anak, ini yang sederhana ya, menggunakan ilustrasi seninya ya anak-anak. Bisa pelan-pelan dibuat ya anak-anak. Anak-anak harus pelan-pelan, kalau udah siap di enter ya. Bisa juga tanpa di enter tapi ditemukan dari titik awal sampai titik akhir, itu ditemukan lagi dari awal akhir harus ditemukan ya.
bisa diikuti ya anak-anak. Ini contoh ya yang paling mudah ya, ini masih sederhana ya anak-anak. Nanti yang lebih apa bisa kita dalami di materi berikutnya ya. Ini dari titik ke titik kita temukan ya. Bisa ya anak-anak ikuti. Contohnya dasinya mau ungu bisa ya. Dari titik ke titik kita oke, alisnya juga mau kita buat dia warna terserah ya anak-anak. Mau pilih yang coklat juga bisa atau yang ungu bisa. Kalau udah siap di enter ya. Oke, mau wajahnya yang warna oranye bisa juga kita buat ya. Mau warna merah juga bisa. Bisa ya, anak-anak. Mengubah wajahnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini contoh yang sederhana ya, anak-anak. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, ini memang agak lama membuatnya ya. Anak-anak kita sedikit aja kita buat ya. Yang penting anak-anak sudah mengerti ya menggunakan WPAP-nya ya. Oke, kita kembalikan ini ya. Sekarang kita masukkan gambar pahlawan lagi ya. Terserah mau pilih yang mana ya anak-anak. Di sini sudah ada Bapak pilih pahlawan Ahmad Yani ya. Oke, ini kita atur. Kita buat di sini. Siap itu kita enter. Oke, selanjutnya kita buat juga di sini menggunakan pentulnya itu bisa juga ya. Contoh pilih warna merah.
kita bentuk apa ya? Oke, kita enter. Mau warna yang mana juga bisa kita ganti ya. Kita buat seperti ini backgroundnya ya, anak-anak bisa ya diikuti ya. Ini contoh yang sederhana ya anak-anak, nanti bisa kita buat lagi bentuk-bentuknya ya. Ini nanti butuh waktu ini kalau Bapak selesaikan. Jadi anak-anak nanti udah bisa melanjutkan ya. Bisa ya anak-anak diikuti ya. Oke, nanti kalau udah siap disusun bentuk-bentuk apanya ya. Terus kita buat teksnya ya. Teksnya ada di situ, teksnya yaitu seminar nasional ya. Seminar nasional. Ini kita blok, lalu kita besarkan teksnya 48. Ini kita buat di tengah ya. Oke, kita pilih map toolnya, kita ambil lagi teksnya di bawah, pahlawan Indonesia ya. Pahlawan Indonesia. Oke, ini kita blok, kita kecilkan, kita buat dia 30. Ini kita atur di sini. Oke, kita klik map toolnya. Selanjutnya pembicara ada di sini ya. Kita ambil lagi teksnya, kita buat di sini. Pembicara ya. Lalu kita enter. Atau kita buat teks baru ya. Di sini dokter ya, Dokter Rajiman. Ini kita atur di sini. Oke, selanjutnya jamnya di bawah ada ya. Di sini dibuat jamnya jam 10 WIB ya, jam 10.00 sampai selesai. Ini kita atur ya anak-anak. Oke, selanjutnya di bawahnya tempatnya ya, kita pilih lagi teks toolnya ini, kita buat di sini yaitu bertempat di enter Gedung Kompas ya. Gedung Kompas Gramedia ya, Gramedia. Lalu kita enter lagi Palang Merah. Merah.
Oke, anak-anak, seperti inilah nanti poster yang kita buat ya. Bisa ya, anak-anak diikuti ya. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa membuatnya ya. Sekian dan terima kasih.